sekali suaranya. Apanya? Bagus sekali suaranya. Apanya? Bagus sekali suaranya. Oh, dari tadi. Dari tadi kok begitu caranya nyanyi. Enggak bagus. Bagus. Halo guys, selamat datang di channel Ardi Sugito dan terima kasih karena kalian sudah klik video ini guys. Oke guys, saya malam ini pakai opening lagi. Seperti biasa, saya opening dan akan membacakan beberapa komen dari teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau di video-video kemarin-kemarin ada beberapa video, bahkan banyak, saya nggak baca komen kalian. Cuman kali ini saya akan baca komen teman-teman, abang-abangku, kakak-kakakku di video terakhir saya yang judulnya awalnya dibentak cewek galak, endingnya malah baper mendadak. Ya, jadi di video itu ada beberapa komen. Komennya saya baca satu-satu ya. 5 komen teratas. Nah, di sini ada dari Bang Beni Hasan. Nah, komennya kayak gini, mantap ceweknya, cantik-cantik di Ardi, maju terus, jaya terus, nggak ada kata-kata lain selain menghibur kita semua. Mantap. Makasih Bang Beni buat supportnya channel saya. Kemudian Bang Didi Kuswanto nih. Komennya kayak gini, mantap Bang. Kakaknya menikmati banget lagunya, lama. Makasih Bang Didi. Kemudian ada Kak Lisnaya. Cie-cie, mereka udah nyaman dan baperan. Iya, benar kan? Jadi malu juga aku sebenarnya. Kemudian ada Bang Aska. Bang Aska komennya, hehe, paling mantep Kang Ardi ya, lama. Makasih Bang Aska. Dan kemudian ada komen dari Kak Eka Yulianti, komennya kayak gini. Jadi yang mana nih Bang? Kayaknya pada nyantol semua target pranknya. Wak. Huh? Iya nih, bingung juga aku nih Kak. Yang mana ya? Aduh. Oke, dan komen terakhir saya bacakan dari Bang Amir. Bang Amir komennya kayak gini. Assalamualaikum, sangat menghibur Bang. Tancap terus, sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Makasih ya Bangku. Makasih buat komen-komennya semua. Dan terakhir dari Bang Hasan Rosi. Cie, malah ikut nyanyi mereka Bang. Alamak, ya Bang. Oke, jadi itu aja komen yang bisa saya bacakan. Dan saya mohon maaf apabila saya nggak bisa bacakan komen kalian semua satu persatu. Tapi sekali lagi saya terima kasih banyak. Terima kasih banget karena kalian udah support channel Ardi Sugito sampai sejauh ini. Dan ayo support channel saya, semoga tembus 100.000 subscriber. Amin ya robbal alamin. Ayo disupport yuk teman-teman. Boleh? Ya. Oke, makasih. Kebetulan saya pengamen jalanan dari Kota Mataram yang biasa keliling tiap malam kayak gitu. Tumben duduk sini ya, Kak? Biasanya. Sering sih. Oh, sering duduk sini? Sering. Oh, oke. Mas bisa nyanyi enggak sih? Ini kan lagi nyanyi. Kenapa? Bagus banget suara nyanyinya. Hah? Suaranya jelek. Jelek gimana? Bagus ini, Mbak. Biasa orang aku hibur, terhibur semua orang. Serius. Mas sering nyanyi ya? Sering, keliling aku kadang. Kadang nyanyi di kafe kayak gitu. Tapi kok gitu caranya nyanyi? Bagus kan? Ayo, Mbak. Mungkin kau tahu. Suaranya enggak masuk sama musiknya. Masuk. Nadanya itu enggak masuk ke situ. Masuk. Aku bisa lagu Indonesia, lagu barat, lagu Malaysia, macam-macam lagu itu bisa aku. Lagu dangdut. Coba. Coba salah satu. Lagu oh, You're Beautiful. Oh no. Suara musiknya sih bagus, tapi nadanya Mas tuh enggak masuk. Masa? Ya. Kok Mbak emang ngerti musik?
Ya, lumayan ngerti sih. Serius? Iya. Oh, jangan-jangan master penyanyi nih. Emang tahu jenis suara yang masuk sama enggak? Masuk ini. Masuk, masuk. Goblok. Masuk gimana maksudnya? Enggak ngerti soalnya aku yang gitu-gitu. Kayak gimana? Kan katanya mas sering nyanyi di sini. Iya, aku kan pengamen jalanan yang biasa menghibur tiap malam, Mbak. Tapi kan biasanya ya, kalau mau mengamen mohon maaf mas ya. Ah iya, gimana Mbak? Nah, seharusnya kan kita belajar dulu begitu, terus teknik bernyanyi yang baik itu bagaimana? Itu kita harus kuasai. Nanti kalau mau mengamen dengan suara yang seperti itu, nanti orang jadinya mau kasih rezeki ke mas. Jadi mikir gitu maksudnya begini. Jadi orang enggak terhibur nanti. Maaf, Mbak. Soalnya suaraku ya kayak gini. Mbaknya bisa nyanyi. Kalau Mbak bisa nyanyi, nyanyilah. Ya enggak bisa juga sih. Oh, enggak bisa. Oh, kalau enggak bisa janganlah ini. Atau jangan-jangan kayak bisa nyanyi sih. Mau nyanyi enggak? Boleh dah. Mau nyanyi? Iya, boleh. Udah, mau nyanyi. Oke. Mbak nyanyi ya. Tapi nanti aku dikasih uang ya? Ya kalau nanti nada saya masuk sama musiknya di situ saya kasih uang. Oh gitu. Oh boleh. Gak apa-apa mau duduk silakan. Iya, atau dikasih uang nggak apa-apa ya juga biar booking saya sekalian. Ayo di mana? Mau di booking? Mau booking dulu. Soalnya saya biasa keliling kayak gitu. Belajar dulu. Oh, bagus. Oh gitu. Ya. Nanti orang nggak ngasih uang jadinya. Oh gitu. Ayo udah aku duduk ya. Iya nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Oke. Mbaknya jago nyanyi kayaknya? Nggak juga. Tapi belajar. Oh, coba. Bisa aku, Mbak. Cinta-cinta yang hanya kepadamu, Tuhan. Tolonglah kasih. Itu nada aja, Mbak. Ini ku, nadaku cinta. Kenapa? Bagus. Nggak tahu lagu ini? Serius nggak tahu? Lagu bagus ini benar. Mbaknya bisa nyanyi? Emang Mbak bisa nyanyi lagu apa? Kalau saya sih suka dangdut. Dangdut? Kalau Mbak berat kali. Sumur-umur, tumben kali ada minta lagu dangdut. Ayo Mbak. Kalau ngamen itu harus bisa semua lagu. Oh gitu, totalitas ya. Nanti biasanya kan orang-orang bakal request. Oh gitu. Mas, saya mau dinyanyiin lagu ini dong. Nah begitu, jadi kita harus bisa. Lagu apapun ya? Dangdut apa-apa gitu. Iya. Yeah. Aku bisa lagu Malaysia, lagu Indonesia, lagu Barata, lagu Afrika, lagu apa-apa. Reggae apa gitu. Bisa semua lagu. Ah, iya. Tapi coba, tadi coba. Cari cara nyanyinya itu. Oh gitu. Mama, oke. Mbak nyanyi apa? Nyanyi apa? Aku lagu dangdut bisa, lagu-lagu misalnya lagu Ani, Ani. Oh no. Aku cinta kamu. Itu nadanya kok. Hah? Kenapa nadanya? Bagus. Bagus. Ayo dah, mau itu lagu apa? Kunci apa tadi? Kunci Inggris. Oke, maaf. Mau nyanyi? Ada mau nyanyi? Oke. Okay. Ada yang coba nyanyi ya? Ah, oke. Okay. Lagu ini yang hanya dia itu. Hanya dia. Yang gitu ya? Iya. Oke, okay, oke. Okay. Coba. Bentar ya. Hanya dia. Tempat curahan yang damai. Kenapa? Itu kan bisa tadi. Apanya bisa? Bisa nyanyi. Enggak. Itu kan tadi bagus sekali suaranya. Enggak, kan aku ikut mbaknya. Tadi tuh masnya pakai suara harmoni loh. Hah? Harmoni kayak gimana itu? Masuk juga tadi ke nadanya. Suara harmoni itu kan suara dua gitu kan. Oh, suara dua, suara tiga kayak gitu. Masa? Coba. Ya, coba lagi ya. Oke. Okay. Entah. Oh, coba ya. Entah apa. Bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga. Entar dulu. Itu kan bisa. Tadi mas bohong ya sama saya. Enggak. Beneran. Tuh bagusan suara mas loh daripada saya. Enggak lah. Orang mbaknya bagus suaranya gitu. Aku cuma ngikut.
Kenapa? Kenapa ketawa? Bagus suaranya. Ayo, coba lanjutin. Oke, okay, coba dari awal, dari awal. Okay. Hanya dia. Barang. Dia. Bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Terus? Bagus sekali suaranya. Oh, bagus banget, Mbak. Enggak dari lah. Dari tadi, Cok. Begitu caranya nyanyi. Enggak bagus. Aku ngamen keliling kayak gini. Tumben. Bagus. Nyanyi dangdut malah. Penyanyi? Malah minder saya. Iya sih, sering nyanyi. Oh, sering nyanyi. Iya. Oh, biasanya nyanyi di mana? Di acara-acara gitu? Acara organ gitu sih, wedding biasanya. Oh, pantes, enggak kalah lagi. Tapi masih belajar juga sih, Mas. Kapan lagi aku ketemu sama penyanyi kayak gini? Hei. Boleh kenalan? Boleh. Siapa namanya? Dewi. Dewi. Oh. Mas siapa? Ju. Dari mana? Hah? Dari mana? Saya dari Mataram. Oh, kakaknya dari mana? Dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah? Oh. Di dekat Puyung. Oh, dekat Puyung. Nah. Di Puyung berarti, bukan? Bukan sih. Oh, bukan. Oh. Ke dalamnya lagi. Dalamnya lagi? Iya. Oh, berarti, oh iya ya. Orang Puyung? Iya. Tapi kalau aku lihat seperti bukan orang Puyung. Terus orang mana? Orang yang bakal temenin aku di pelaminan. Iya. Yeah. Kok jadi gegong? Oh, enggak lama. Ya, aku Joey. Jowi, yeah. Jokowi. Jowi. Yeah. Oh. Jodoh Dewi. Ya. Aja. Oke. Okay. Mau suka lagu apa? Lagu Indonesia, Malaysia apa? Boleh request lagi enggak? Boleh. Mau lagu apa? Ini Buih Jadi Permadani aja. Buih Jadi Permadani. Oh, yeah. Lagu Malaysia. Iya. Yeah. Mau saya belajar. Enggak lah. Alamak, jangan. Orang kakaknya penyanyi, aku pengamen biasa. Huh? Tapi suara saya juga enggak bagus. Bagus. Coba. Ayo. Aku juga karena jatuh cinta instan seperti Masya Allah. Lanjutin. Usta aku cerminkan diriku sebelum tirai kasih. Aku buka untuk mencintaimu. Sumpah, tumben kali saya ketemu cewek, enak kali suaranya. Enggak sih, suaranya itu apa ya, lembut tapi tinggi gitu. Enggak juga sih. Tinggi lah suaranya. Falsetnya dapet, enak lah pokoknya. Iya, terima kasih. Iya beneran.
Penyanyi emang benar-benar. Kalau gini suaranya banyak ada rezekinya, Mas. Oh gitu. Amin. Makasih ya Allah. Amin ya. Jadi mudah-mudahan kalau besok ngamen banyak rezeki ya. Iya. Iya. Berkat emaknya nih. Jadi nanti kan kalau orang merasa terhibur, setidaknya mereka ingin loh membantu mengelola. Oh iya, berarti aku dapat laporan dari emaknya nih. Nih. Oh, mana? Alamat. Serius ini? Oh, mau serius. Tadi kan udah capek juga. Oh, iya. Saya request. Oke. Okay. Alamat. Eh, baik kali. Alamat. Eh, banyak tapi kali ini. Tapi cuma segitu. Tapi banyak ini. Enggak apa-apa. Ah, beneran? Semoga lancar ya. Ah, amin. Semoga lancar rezekinya. Oke, okay, alamat. Semangat. Ya, siap, semangat lah. Oke. Okay. Ada enak kali nyanyi sama mbaknya. Ternyata diam-diam aku ketemu seorang penyanyi. Saya juga jarang sih ketemu ini. Kalau biasa kan nongkrong gitu, biasanya kan ada pengamennya. Tapi suaranya Mas tuh kayak beda, ada ciri khasnya gitu. Oh lama, makasih. Bagus. Berarti dapat lah uangnya. Gak apa-apa ini. Ya, ikhlas. Ikhlas. Yaudah, makasih ya. Aku pergi ya. Iya, enggak apa-apa. Kasih ya. Iya, tapi nanti dijaga ya. Jaga hatinya dijaga buat aku. Oh iya. A few moments later. Halo. Iya Mas, kenapa lagi? Hah? Mau nyanyi lagi? Enggak. Aku duduk ya. Iya, duduk silakan. Oke, okay. Jadi sorry Kak Wi. Dewi ya namanya. Iya, Dewi. Jadi sebenarnya aku mau balikin uang. Kenapa? Jadi sebenarnya aku bukan pengamen. Hah? Aku enggak pengamen. Aku lagi bikin konten YouTube. Konten? Iya, bener. Dari tadi? Iya, serius. Kok bisa kameranya di mana? Kameranya di sana. Lihat enggak? Kelihatan enggak di sana? Ada kelihatan tuh di belakang teman saya. Pakai baju kuning. Iya, kelihatan. Iya, jadi sebenarnya lagi bikin konten YouTube. Sebenarnya bukan pengamen beneran sih. Jadi saya balikin uangnya deh. Mantus sih suaranya udah bagus. Apa? Enggak. Tapi ini emang penyanyi bagus sih suaranya. Penyanyi dah ya. Bukan penyanyi, cuman pengamen aja. Pokoknya pengamen di YouTube kayak gitu. Nah, nama channel YouTube-nya Ardi Sugito, siapa tahu mau nonton. Nanti cari ya. Tapi ngomong aku balikin uangnya lah. Maaf ya, saya nggak tahu. Iya, enggak apa-apa. Orang aku yang minta uang. Aku balikin ya. Tapi ngerasa nggak enak jadinya. Enggak lah, nggak apa-apa. Serius, justru aku nggak enak kalau aku ambil uangnya. Soalnya besok. Malah tadi kan suaranya nggak bagus gitu kan. Emang nggak bagus kan tadi. Udah aku balikin ya. Ada aja. Ini uangnya. Dasar. Serius? Alamak, serius aku taruh lah. Ini nggak apa-apa. Tuangnya lumayan banyak. Makasih kayaknya. Maaf ya. Tapi aku izin ya upload videonya ke YouTube ya. Iya udah boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misalnya aku upload, kakaknya nonton ya. Subscribe channel YouTube Ardi Sugito. Oke. Okay. Okay. Ya udah kalau gitu. Kembali ya. Thank you. Makasih. Ayo. Iya, makasih.